perpustakaannya Perpustakaan Jakarta di tim Taman Ismail Marzuki atau Cikini. Jadi aku goyang, guys. Oke, sampai jumpa lagi. Maksudnya nanti sampai ketemu di dalam ya. Dadah dulu. Dadah. Parkir, masuk. Oke, sebelah. Ah, ada pemadam. Oh iya, pemadam. Pemadam kebakaran. Wiu, wiu. Selamat datang. Silakan dekatkan tangan Anda ke touchscreen panel tanpa menekan. Silakan masuk. Mobil 5.000 tarifnya. Akhirnya kita sebelah kiri kan, kalau nggak salah. Sebelah kiri yang parkirnya sedikit cuma. Iya. Ntar kita susah parkirnya, semoga sih dapat. Jadi mau ngapain? Oh, ternyata banyak yang latihan itu. Kebahan itu ke. Belok sini kan? Iya. Nah, maksudnya ini mau diapain? Enggak, ini mau parkir. Kita parkirnya di lantai berapa? 5 ya, yang deket. Oh, di bawah. Oh, suruh bawah. Bisik. Kita belum pernah kan bawah? Belum pernah di bawah. Jadi kalau teman-teman parkir di sana, nah nanti langsung pas keluar itu berarti belok ke kiri. Kirinya nanti ketemu gedung ini, nanti lurus. Nanti kita mau ke dalam masuk lift buat ke perpustakaannya itu di lantai 5 kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi di sebelah sana nih ada kantin sebelum nanti kita naik ke lift ya. Bentar. Iya, ya. Lantai 3 dan 4. 3 juga pencet aja tuh. Main entrance. Oh, tuh sayang. Iya, jadi lantai 3 itu pintu utama. Oh, children di lantai 4 perpustakaan anak. Sorry, berarti bukan di lantai 5 tapi lantai 3 dan 4. Ya. Kakak, kita mau kemana? Ke perpustakaan, mau baca buku, mau main-main. Ya, kakak udah bisa baca buku, jadi kita mainnya ke perpustakaan. Sini loh yang. Sini kiri. Iya. Lantai 4 kita masuk, nanti scan di situ, nanti kita ke tempat boleh katanya. Iya, nanti ke informasi scan barcode. Ini lockernya mau taruh dulu. Taruh di sini, sayang. Taruh. Tinggal dikunci. Yuk, awas, sayang. Oke. Nah, kakak cari kakak buku 0 sampai 6 tahun. Di sini, sayang. Yang sedikit aja ininya, sayang. Coba lihat mana buku apa. Judulnya apa? Mau? Mau yang itu? Ya ada, oke. Gak ada apa? Kakak lihat mana coba? Kakak ambil yang mana? Oh itu. Kalau iya mau dibacain mana? Oh, oke, okay. Teratai ajaib. Di situ ada arena bermain untuk anak-anak. Nah, ini di sini kalau mau bercerita orang tuanya dibawa ke bilik cerita. Gitu. Mana kak bukunya kak? Lihat kak. Lucu banget. Tuh, ada isinya.
Oh, di dalamnya ada lebahnya. Mana lagi? Mana lagi yang sembunyi? Oh, itu ada apa? Ada burungnya di dalam pohon. Ada laba-laba. Ada laba-laba atau spider. Mana lagi? Oh, ada semut nih, sarang semut. Ants. Mana lagi coba? Oh, burungnya bertelur. Mana lagi? Ini satu lagi nih, Kak. Buka, Kak. Oh, loncat kelincinya ya? Ada lagi. Oh, ini berang-berang nih. Ya. Bagus gak bukunya ya? Banyak ya? Kaktus? Oh, ular. Ini apa ini? Ini iguana bukan ya? Iguana kayaknya, Kak. Jadi bukunya bisa dibuka. Oh iya, sama burung. Buaya. Zebra. Penguin bukan? Penguin. Cari lagi yuk. Kamu apa? Ininya dikeluarin. Nah, teman-teman, kita udah selesai ke perpustakaannya. Gimana Kakak Gia, seneng gak? Seneng. Banyak buku bagus ya? Oh, bisa. Iya. Terus aku pengen es krim. Yep. Oke, kita pulang dulu ya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.